Dari Irak ada Ali Jasib, umpan langsung pada Aiman, hati-hati di kotak penalti, tidak offset tadi. Kita lihat saja Nusa Stoski, abek kiri arah Irak, masih kosong, tidak ada yang mengawal, angkat langsung berhadapan kita lihat oleh Maklok, gagalah crossing yang coba dilakukan oleh Nusa Stoski tadi, Bung Doni. Iya, pasar bola yang sangat kuat dari pemain Irak, Nusa Stoski kepada Ali Jasib. Di kiri kita lihat Ali Jasim berhadapan dengan Asnawi. Hati-hati Asnawi di kotak penalti tadi. Baik sekali dari agak licin juga lapangan. Betul. Kalau tidak begitu clean tadi ya, dia membuang bola. Apa yang sudah lakukan Ali Jasim? Masih Ali. Langsung di kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Al-Amari. Masih Al-Amari. Diblok dengan sangat baik kita lihat oleh Asnawi. Ini adalah Al-Amari, Amir Al-Amari Abud. Kembali tendangan penjuru diraih oleh Irak. Apakah sudah berbahaya? Sudah oleh Jordi tadi. Shooting langsung. Mengambil nomor 3. Mungkin sudah dilihat oleh asisten wasit tadi, tendangan bebas. Indonesia harus hati-hati karena banyak pemain Irak yang memiliki postur tinggi. Al-Amari Abud tampaknya akan melakukan tendangan bebas. Lakukan sudah langsung di kotak penalti, digagalkan. Kita lihat tadi dengan sangat baik. Sedikit masalah dari kaki Asnawi. Tapi sebelah Indonesia bermain di Jonam. Rupanya ada nomor punggung 2. Apakah Arkan Fikri yang bermain mengundi? Iya. Memang di sini belum terlihat, tapi ya kalau kita lihat ada pergantian pemain, dan kita tahu agresif lagi ini yang dilakukan Sintayong. Sekali langsung di kotak penalti, langsung ke Rafael Strike. Gagal tadi. Oke, Rafael Strike bisa mengejar bola. Aliatnan. Langsung di kotak penalti. Ada kick sangat. Oh! Mengarah kepada Denis Sulistiawan tadi. Asyad tadi mengalami benturan, namanya tidak tadi. Sedikit saja hampir menyambar kepala dari Dendi, tapi tangan panjang dari penjaga gawang Jalal Hasyad.